What's up guys, welcome back to my next vlog. Vlog yang semalam. So, pertama sekali apa yang saya nak buat adalah tour di homestay kita orang di Bromo ni. So, anyway guys, cakap hi dulu. Hi. Cakap hi ke viewer aku, cakap hi. Mana lagi seorang? Cakap Aisyah. Hey, hi. Oi, dah tak sihat tu. Dah tak sihat tu. Okay, so homestay kita orang ni ada 3 bilik. Yang pertama, 2. Okay, lepas tu apa yang paling penting, kedua yang kita boleh check adalah tandas dia. Kita akan tengok dia punya hygiene. Okay, tandas cun. Yang ni tak ada kena. Tak ada X-ray untuk menghisap rokok. Okay, disclaimer, semua orang kat sini sahabat kecuali saya. Okay, sambung. Ada berapa kursi? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang paling penting sekali, kalau dekat tempat-tempat lain kan panas kan. Nak rekod, dekat rumah ni cuaca dia dah macam mengalahkan genting lah. Kalau dekat Malaysia, genting paling sejuk kan. Ha, sini lebih sejuk. Sini tak genting. Tak, mana ada kipas? Mana ada? Tak ada kipas? Tak ada? Tadi. Okay dah settle. Sambung saya punya vlog macam biasa. Benda yang pertama saya akan buat adalah charge segala benda yang ada. Power bank. Anyway, kalau siapa yang datang dekat Indonesia, plug dia macam ni. Sekarang ni dah pukul 3 pagi. Kita nak pergi tengok sunrise kat Mount Bromo, kat viewpoint Mount Bromo. Semua pun tengah siap-siap. Dah siap lah kan? Sejuk lah. Macam sejuk lah kan? Sejuk bro. Okay, kalau daripada hostel kita orang ni nak ke Mount Bromo, tak boleh naik kereta biasa. So kena naik jeep, kita orang dah sewa jeep ni. Aku tak sangka aku gemuk macam ni, setiap kali tu aku kena duduk depan. Okay. Kita ada vlogger baru kat sini, nama dia Fasha. Ya. Nanti di dekat loket, tak usah cakap dulu. Ya, diam aja. Alright guys, sekarang ni kita dalam jeep on the way ke Gunung Bromo. Dekat sini kita boleh naik jeep, tak boleh naik kereta ataupun motor. Motor boleh kot? Enggak. Satu jam perjalanan daripada hostel kita orang. And kita belum sampai lagi sebab parking dekat atas penuh. Jadi kita kena parking bawah and jalan naik ke atas. Yuk. Masih jauh perjalanan ke atas tu. Okay, dekat sini kita dah rasa susah sikit nak bernafas sebab mungkin dah dekat atas. Rasa sakit. Okay, dekat atas ni dah ada kedai-kedai makan. Gue mau es teh. Ada. Dengar bunyi bising kat atas tu. Kalau korang dengar itu bunyi angin lah. Bukan bunyi waterfall ataupun tu bunyi angin yang kuat. Ni kedai-kedai ni. Kopi black. Enggak mahu sugar. Kita berhenti rehat dekat sini minum kopi. Tapi saya nak beritahu dia punya tahan sejuknya. Dia punya temperature sini lebih kurang dalam 10 darjah Celsius. Chase, kita nak bernafas pun susah, sakit kita punya hidung apa semua. Betul lah geng? Betul. Ya betul. Salah. Enggak. Sejuk. 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 Pakai seluruh pendek. Sejuk. Tiket masuk kalau korang nak tahu, kalau untuk warga negara RM30,000 je. Tapi kalau warga asing harganya dalam RM300,000. Mati dah nak. 10 kali lipat ganda ya. Pisang RM2,001 bagi sana Jan. Okay, kita teruskan perjalanan kita orang naik ke Bromo sikit. Okay, sini kita akan ke viewpoint sunrise dulu. Nanti dia punya peak Bromo tu kita akan pergi kemudian. Kena hiking yang tu. Okay, saya akan stop vlogging di sini. Tapi guys, enjoy sunrise kat sini. Okay, kita dah habis tengok sunrise kat sini. So, kita nak pergi ke puncak kot. Tak silap puncak Bromo. Kita tak tunggu sunrise yang betul-betul sunrise sebab kita nak kejar untuk ke puncak. Kalau tak, nanti ramai orang, kita tak boleh pergi ke puncak. Sekarang ni bukan dekat bahagian atas je, bukan bahagian kepala je yang sejuk. Bahagian kaki pun dah sejuk, tak rasa apa-apa, rasa kepas satu badan. Sejuk gila. Ni sunrise tadi. Cantik ya. Rasa kalau aku pegang kau ni sejuk ke tak? Brrrr. temperature kita dah sama tau. Macam sejuk dengan sejuk. Kulit kau orang sama je. Ha? Kulit kau orang sama. Jawa timur tengah. Kering ke? Aku kat depan. Ya, Faiz. Ya. Okay. Boleh. Dengan snow cap boleh.
nampak ke tak, tapi pasir ni sebenarnya warna hitam tau sebab dia bekas lava. Serius. Tak tahu lah korang perasan ke tak, Ajim seorang je handsome. Tak faham. Dekat ni kat Bromo, dan tadi tu dekat dia punya sunrise punya viewpoint. Cuaca dia agak berbeza dekat sana, lebih sejuk daripada yang sini. Sana tu dah macam freeze gila. Ni macam masih boleh lagi lah. Pasal ni terlalu banyak sangat pasir, jadi terpaksa pakai mask. Kalau tak, bahaya untuk kesihatan. Dalam 7 orang geng kita orang, out of 7 tinggal 2 orang je, saya dengan Zul. Yang lain semua kat bawah, dorang tak nak naik. Saya tahu ada satu cara yang paling cepat untuk sampai atas, adalah lompat je. Bunyi bising tu datang daripada bunyi volcano ni. Dan kat sini bau busuk gila. Bau belerang macam dekat dalam mencun tu. Okay, sekarang ni saya nak teleport ke bawah. Bukan teleport ke bawah, tapi terus sampai kat kita punya hostel. Sebab tadi dekat atas saya tak boleh rakam, kamera saya rosak, masuk habuk terlalu banyak, cannot recognize lens. Saya kena bersihkan dulu, kena cari tempat yang tak ada habuk. Kamera saya rosak, pasir masuk dekat sana, ribut terlalu kuat. Jadi sekarang ni saya baru betulkan, dah elok, boleh pakai dah. Aduh, macam mana ni nak balik? Alamak. Sekarang ni kita akan terus ke Malang. Tapi kalau tak sempat, kita akan pergi ke destinasi yang seterusnya. Anyway guys, nampak macam ada hitam-hitam dekat skrin kan? Itu sebenarnya sensor dah kotor sebab tadi masuk sabut. Saya kena cari kedai untuk beli benda untuk bersihkan lah. Macam angin ke apa ke. Wah, sucks. Nak sikit. Masuk dulu, bye-bye. Sekarang ni kita dah lepas daripada Bromo, berada di Sukapura. Ni nampak ni, nama ni Sukapura. Nampak tak? Untuk jimatkan saya punya bateri dan juga memory card, saya akan rakam saya punya vlog selepas sampai di destinasi. Korang ada apa-apa nak cakap tak? Perutnya deng-deng gitu. Oh, lapar. Kita makan nasi padang, kita singgah kat kedai yang ada. Nasi padang asli sama ST. Tiga boleh tu. Tiga guys, cover. Pok ikan asli. Jom. Terima kasih ya, Mak. Okay, kita dah sampai dekat tempat ni, tapi tempat ni tak semenari apa yang kita sangka. Jadi kita tukar plan pergi. Ya, makan mas. Makan sikit. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat alun-alun di Batu. Lepas tu baru kita balik ke hostel. Jadi macam ni lah dia punya alun-alun, iaitu dia punya pusat lah. Apa tadi saya cakap, saya pun tak ingat. Sekarang dah maghrib. Kau makan apa ni? Ya, sedap lah sikit. Okay, ini namanya Sate Indonesia. Ni namanya jagung cheese. Dia campur dengan susu coklat dan juga susu manis yang biasa tu lah. Okay, sekarang ni pukul 6.21, tengah tunggu Zul beli makanan. Lepas tu kita nak pergi ke Para Layang. Sedap tak, Jim? Sedap tu? Rasanya yang ni apa dia? Yang ni yang berada selin. Yang pulut dengan ni sama ya? Susu? Tak, ada vanila dalam tu. Vanila. Betul lah. Kita dah sampai dekat Para Layang. Para Layang ni saya ingatkan dia macam payung terjun ke apa. Rupanya dia macam view lah. Noob, Ajim noob. Kalau dekat KL, dia macam Ampang Point. So kat sini dia punya view daripada Batu. Tapi cantik sini. Aku sebenarnya tak mandi lagi ni daripada malam tadi. Mulut pun bau busuk, tak gosok. Abang kita ya? Rambut pun masih berpasir lagi sebab tadi tak mandi.